Halo teman-teman semua, balik lagi ke pembelajaran fisika bersama Pak Rudi. Nah, kali ini kami membahas mengenai materi momen inersia. Momen inersia sendiri merupakan ukuran kesulitan untuk menghentikan suatu benda bergerak melingkar atau bergerak rotasi. Teman-teman bisa melihat ya video ini. Mana yang lebih mempunyai inersia yang besar? Eno atau Bima? Bima. Namanya saja kan sudah punya inersia. Bima. Bima. Kalau masanya kecil, inersianya juga kecil. Paling mudah untuk berhenti. Tapi kalau masanya besar, mungkin nabrak pintu dulu baru. Ya, coba kita tes. Tidak akan ada dulu. Ya, coba sana dulu. Karena Milka. Mika sama Benedik? Iya. Mika sama... Nah, dari ujung tembok sana. Ya, mejanya draw. Yes. Iya. Iya. Udah aja. Kalau kan orang ini. Oke, ya. Nah, dari situ lari. Contoh kedua. Contoh kedua ya. Satu, dua, tiga. Walalalala. Saya khawatir ada rekayasa kecepatan. Tapi itu sudah membuktikan bahwa kalau yang inersianya besar, sulit berhenti. Nah, dalam dinamika gerak rotasi nanti, inersia yang besar ditentukan dengan material. Misalnya materialnya adalah balok dengan kayu rem. Mana yang lebih mudah berputar? Anda nggak bisa jawab sekarang karena itu harus diuji coba. Nah, itu tugas kita di minggu mendatang. Apa saja yang perlu disiapkan? Lihatlah video tentang momen